Ini teman-teman, tak kasih contoh caranya bonceng anak kecil. Bocil bukan anak kecil. Ah nih, ngeng, enak kan? Pakai speed 2. Kamu mancingnya? Udah mancing kamu? Nah, jadi kalau yang usia di bawah 12 tahun wajibnya ya di seperti ini. Enggak usah dikasih sepeda listrik dulu ya, dijemput aja lo, enak kan? Ini lo teman-teman. Kurang gimana coba? Loh, empuk tanpa bensin, ya toh? Loh, wis mantap kan? Nah, itu contoh memakai sepeda listrik bonceng bocil. Oke. Ini guys, dia boncengan ya. Nih, boncengan pakai sepeda listrik Saigi untuk 2 orang. Nih. Jadi itu hanya pakai speed 2 aja ya ini. Pakai speed 2 saja untuk Saigi jenis ini. Nah, makanya cocok banget ini kalau untuk minggu-minggu jalan-jalan ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang membutuhkan informasi seperti ini bisa di channel Nyalan Kribo loh, ya toh. Kuat, siapa bilang nggak kuat ya, lihat aja di anuku, dia sudah saya tes di jalan raya, lihat di sana udah ada. Ingat ya, kalau memakai sepeda seperti ini harus pulang langsung dicas, jangan nggak dicas, pulang harus dicas, jangan nunggu habis, karena baterai SLA akan lebih awet ketika sering dicas, nggak sampai kehabisan ya. Oke, itu informasinya. Nah,